Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati KPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini saya ingin berbagi hal tentang pengumpulan dokumen bukti dukung di pengelolaan kinerja PMM Bapak Ibu. Bapak Ibu, terkait dengan pengumpulan dokumen bukti dukung di pengelolaan kinerja PMM itu ada dua Bapak Ibu, yaitu bukti dukung terkait dengan pengembangan kompetensi guru dan bukti dukung yang terkait dengan tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu, selain kita harus memenuhi 100% penilaian kinerja praktek pembelajaran, berikutnya kita juga harus mengumpulkan bukti dukung yang terkait dengan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Kemudian di sini juga ada keterangan Bapak Ibu ya, cek dokumen lainnya yaitu dokumen KOSP ini diunggah oleh sekolah Bapak Ibu, dokumen kehadiran juga diunggah oleh sekolah. Kemudian ini perilaku kerja itu sudah kita isikan ketika di perencanaan kinerja Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu yang terkait dengan pengumpulan bukti dukung pengembangan kompetensi. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ketika kita akan mengumpulkan bukti dukung yang terkait dengan pengembangan kompetensi. Progres pengumpulan dokumen, kumpulkan berdasarkan perencanaan kinerja yang Anda dan atasan sudah sepakati. Contoh Bapak Ibu, di sini ada dua pengembangan kompetensi yang direncanakan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru atau kepala sekolah atau pengawas. Di sini Bapak Ibu 16 poin yang direncanakan. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui observasi praktek pembelajaran, baik persiapan, pelaksanaan maupun diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Di sini direncanakan 16 poin Bapak Ibu. Statusnya belum dikumpulkan. Apabila kita belum mengumpulkan Bapak Ibu belum mengunggah, maka status akan tertera belum dikumpulkan, belum dikumpulkan. Nah, di sini totalnya 16 dengan 16 32 sudah sesuai ekspektasi. Karena di dalam perencanaan pengembangan kompetensi Bapak Ibu, kita harus merencanakan minimal 32 Bapak Ibu agar bisa sesuai ekspektasi. Kemudian bukti dukung apa saja yang harus kita kumpulkan Bapak Ibu? Itu tentu sesuai dengan jenis rencana hasil kerja pengembangan kompetensi kita Bapak Ibu ya. Sekedar mengingatkan saja bahwa ada begitu banyak rencana hasil kerja yang bisa kita pilih untuk hal yang terkait dengan pengembangan kompetensi, dan masing-masing berbeda bukti dukungnya Bapak Ibu ya. Misalnya apabila kita memilih rencana hasil kerja pengembangan kompetensi berupa meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri di PMM Bapak Ibu ya, sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas, maka satu pelatih, maka bukti dukungnya adalah sertifikat Bapak Ibu. Beda misalnya kita memilih nomor 2, misalnya kita memilih pengembangan kompetensi yang berupa meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran bersama rekan sejawat, begitu Bapak Ibu, maka bukti dukungnya adalah laporan. Jadi yang harus kita siapkan bukti dukungnya adalah sesuai jenis pengembangan kompetensi yang kita pilih Bapak Ibu ya. Ada yang hanya sertifikat, ada pula yang misalnya berupa piagam Bapak Ibu. Misalnya kita merencanakan pengembangan kompetensi berupa peraih pengakuan atau penghargaan misalnya Bapak Ibu. Jadi kita punya target bahwa di misalnya di semester awal misalnya periode Januari sampai Juni kita punya target misalnya kita ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Maka nanti apabila pengumpulan bukti dukung berupa piagam. Begitu Bapak Ibu. Atau misalnya Bapak Ibu memilih pengembangan kompetensi sebagai penyusun cerita praktek Bapak Ibu, maka nanti bukti dukungnya adalah cerita praktek yang diterbitkan di PMM. Misalnya Bapak Ibu memilih
pengembangan kompetensi sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain, maka perangkat ajar yang diterbitkan di PMM itu Bapak Ibu yang menjadi bukti dukung untuk unggah bukti dukung pengembangan kompetensi kita. Atau misalnya kita memilih sebagai penyusun kumpulan konten yang bisa dibagikan ke guru dan kepala sekolah lain, maka kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM itu yang menjadi bukti dukung ketika kita mengumpulkan bukti dukung pengembangan kompetensi. Nah, ini kita klik Bapak Ibu setelah kita siapkan, karena ini bukti dukungnya berupa sertifikat Bapak Ibu ya, sertifikat belajar mandiri di PMM, dan ini berarti harus ada dua sertifikat karena satu kegiatan itu 8 dan kita merencanakan 16, berarti ada dua sertifikat. Kemudian yang kedua ini nanti berupa laporan. Kita klik kumpulkan Bapak Ibu. Nah, berikutnya akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru atau kepala sekolah atau pengawas. Tadi kita merencanakan dua Bapak Ibu ya, berarti sertifikat topik 1, sertifikat topik 2 kita unggah semua di sini Bapak Ibu. Kita klik unggah, kita klik unggah. Misalnya ada kesalahan ketika kita mengunggah sertifikat, misalnya kita unggah topik 1 ternyata yang terunggah topik 2, bisa kita edit Bapak Ibu nggih. Kemudian apabila sudah kita unggah semua, kemudian kita klik kumpulkan, kita klik kumpulkan. Nah, ketika klik kita sudah klik kumpulkan Bapak Ibu, maka ini Bapak Ibu pilih cara unggah bukti dukung. Nah, di sini Bapak Ibu Anda bisa unggah dokumen dari laptop atau komputer atau ambil dari bukti karya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memiliki dua pilihan. Apakah bukti sertifikat itu yang kita tempuh melalui belajar mandiri di PMM itu kita unduh dulu, kemudian baru kita unggah, atau kita langsung mengambilnya dari PMM, bebas Bapak Ibu ya. Misal kita memilih pilihan yang pertama yaitu unggah dari laptop, maka ini kita format PDF nih Bapak Ibu maksimal 10 MB. Otomatis akan terunggah di drive ini ya, kita klik unggah dokumen. Atau kita memilih pilihan kedua, langsung kita ambil dari bukti karya di PMM, maka langsung saja kita klik ambil karya Bapak Ibu. Nah, apabila sudah Bapak Ibu, maka ini sudah ada tampilan nih Bapak Ibu, ini sudah ada judul di sini, berarti ini sudah terunggah Bapak Ibu, maka klik kumpulkan. Nah, klik kumpulkan. Berarti untuk pengembangan kompetensi nomor 1 yang terkait dengan menempuh pelatihan mandiri di PMM Bapak Ibu, maka sudah dikumpulkan. Berikutnya Bapak Ibu kita akan mengumpulkan untuk pengembangan kompetensi nomor 2 yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui observasi praktek pembelajaran bersama rekan sejawat. Ini bentuknya laporan Bapak Ibu ya. Maka kita sudah buatkan laporan, sudah kita PDF-kan Bapak Ibu, maka kita klik kumpulkan di sini. Maka langkah berikutnya sama persis Bapak Ibu ya dengan yang tadi, dengan langkah-langkah sebelumnya tadi. Maka nanti sudah ada tulisan yang judulnya tentu sesuai dengan ini Bapak Ibu, sesuai dengan judul pengembangan kompetensi ini. Apabila sudah terunggah nanti akan ada keterangan bahwa laporan observasi praktek pembelajaran Bapak Ibu, kemudian baru kita klik kumpulkan. Apabila kita klik kumpulkan, maka status di nomor 2 ini pun tertera sudah dikumpulkan. Gitu Bapak Ibu. Nah, apabila kedua pengembangan kompetensi atau berapa yang sudah kita rencanakan, semua bukti dukung sudah kita unggah, maka di sini sudah selesai Bapak Ibu. Langkah berikutnya adalah kita mengumpulkan yang tugas tambahan. Kita klik kumpulkan tugas tambahan. Kemudian nanti Bapak Ibu
Apa saja bukti dukung surat tugas untuk tugas tambahan? Untuk tugas tambahan, Bapak Ibu, bukti dukungnya ada dua, yaitu surat tugas dan laporan. Nah, kita siapkan surat tugas dan laporannya, baru kemudian kita unggah, Bapak Ibu ya, kita unggah, kita kumpulkan. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, ada banyak pilihan tugas tambahan yang bisa nanti diemban sesuai dengan surat tugas dari kepala sekolah. Maka surat tugas yang menjadi bagian tugas dari Bapak Ibu, apakah wakil kepala sekolah, kepala perpus, ketua program keahlian, dan juga laporannya, maka kita unggah untuk pemenuhan di poin tugas tambahan di sini, Bapak Ibu. Maka apabila praktek pembelajaran sudah 100%, pengembangan kompetensi sudah, tugas tambahan sudah, baru nanti tentu untuk perilaku kerja Bapak Ibu, kita cek sudahkah kita lakukan sesuai rencana. Nggih, salah satu bagian dari perencanaan kinerja kemarin adalah perilaku tambahan. Kita cek di sini Bapak Ibu, apabila semua sudah, maka berarti semuanya dari rangkaian penilaian kinerja guru di PMM sudah selesai. Demikian Bapak Ibu, sedikit sharing yang terkait dengan bukti dukung pengelolaan kinerja guru di PMM. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.